Masters di Bestance Le Grand Circuit the Champions. Yo, what's up, Erderindo? With me, Admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, PKXD. Sorry banget tadi aku saking senengnya dengan lagu apa namanya ya, lagu itu. Jadinya ya aku nyoba ngelakuin sedikit ini. Aku berharapnya sih nggak kenapa-napa ya. Semoga ya, aku bilangnya semoga. Jadi aku punya rencana. Rencana pertama ya dengan lagu itu, tapi dengan itanya. Dan satu lagi ya pastinya ya dengan ya tetap lagu ini tapi cuman dipenggal doang gitu. Lanjut, sekarang gua ingin nyoba lagi HD Champions. 3 kali main sekali jadi juara, brengsek. 3 sampai 4 kali main sekali jadi juara, super. Oh iya, benar juga. Kalau seperti ini rasanya beda sendiri. Ntar 10 detik ya. Nice. 3, 2, 1, go. Oke. Benar kan? Wop 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 wop. Hampir. Nice. Satu. Tunggu. Tunggu, tunggu. Udah mulai reset lagi, wahai saudara-saudaraku. Kayaknya dia nyerang ke depan dulu, baru ke belakang. Itu salah satunya kayak gitu. Udah pasti ketahuan sih, ketebak sedikit. Wah! BTW itu lagu bukan punya saya, BTW. Jadi wajar kalau aku. Wah, cok. No. Hampir. Wah, cok. Wacok. Cok, 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 cok. Wah. Nice. Nice. Tunggu aku sekalian gerakan ini. Kanden. Kanden ini. Kayak tidur gimana sih? Nggak ada gaya tidur. Tapi ini bagus. Keren banget BTW ini. Saya nggak tahu nih ini berapa banyak yang harus kita ini ya. Emang masih bingungnya gitu. Wah.
Kalau seandainya misal yang satu kena, yang dua kena, berarti yang ketiganya paling gua akan ya, nyoba ini sih. Suaranya sih paling. Wow. Tunggu. Wah, cuk. Wah, cok. Tunggu. Ini agak susah. Wah, cok. Kena lagi, tapi untungnya enggak ini. Sial. Ini bukan last game ya, bilangnya ya. No, no last game. Aku nggak pernah bilang ini last game loh, never. Karena aku bilang last game, ntar dikiranya apa namanya, ada sistem dar gitu lagi. Padahal aku kan nggak terlalu menginginkan last game juga sih. Mas, selesai. Untuk iniannya ya. Dengan satu nyawa lagi. Bisa nggak? Nah, ini pertanyaan aku. Susah sih. No. Lumayan nih kalau jatuh. Kalah. Hampir ya, ya menang. Namam tuh seru juga ya. Duh, berutku kayak menggelitik gitu ya. Sekali ini juga sih, apa harus kita ngomong kayak gitu setelah ini? Kan seru ya, lanjutkan. Tuh, perutku agak sakit lagi. Nanti kita lanjutin lagi ya, oke? Okay? Iya, kita kembali lagi. Kita lihat dulu iniannya ada apa enggak. Oh, aman. Sekarang kita langsung mainkan lagi 3XD-nya. Mohon maaf apa namanya ya. Tadi perut aku kurang aman untuk melakukan konten. Jadinya aku harus ngelapin hal sesuatu. Oh ya, BTW kita langsung ke 3D dulu. Mohon maaf, aku cek ini aman juga enggak? Bentar. Oh, enggak ada. Aman sekali. Pedexnya 17. Masih belum. Apa sama apa ini? Aku enggak tahu. Ada rakun lagi nih. Kayaknya ini. Ini bagus nih. Kayaknya aku mau main bareng rakun lagi. Kalian. Oh, lion. Epic. Mantap. Tapi kali ini gua nggak mau pakai lion. Gua mau pakai icon aja. Nah, sekarang kita ke tempat yang sama seperti sebelumnya, XD Champion. Sebenarnya bisa apa namanya? Bisa teleportasi ke sana, tapi menurutku nanti aja, butuh waktu juga ya, meskipun lebih cepet sih, tapi ya 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mantap. Saya nggak tahu nih ini dapet apa nih.
Saya nggak tahu nih ini berhasil apa kagak nih. Sabar. Kita lihat dulu. Wah, cok. Tahan. Wah, cok. Wah, cuk. Cok, no, no. Tipis padahal. Cok. Gue gak lihat bagian situanya, cuk. Apa-apa. The Masters, the Masters. Na 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 the champions. Mungkin itu kali ya. Ini aja. Gak canda-canda, gak tau dah. Semoga aja itu bukan mantra ujiannya. Apa namanya, mantra ajaibnya. Biar bisa menang. Gak tau dah. Tapi kita coba deh. Day best, day masters, day best. And then make me free the champions. Aduh, gak tau dah. Semoga aja mantranya bagus ya. Semoga. Tapi aku gak tau nih. Oke, saatnya kita cek. Oke, kita kesini. Wah, wah, wah. Wah, cok, menang. Satu. Ini. Jangan sampai lengah sih, lebih tepatnya ini. Kena gua. Wah, cok. Wah, cok. Selesai. Yes. Nanti gua akan foto-foto lagi ntar. Wah, anjir. Hampir, sumpah. Enggak lucu kalau tiba-tiba ini sih. Dah, yuk. Wah. Jik. Oh, alhamdulillah, super. Nice. Ada berapa nih? 3 kayaknya. Emang boleh apa namanya pakai gituan ya? Keren sih. Keren sih ini. 3 kali main. 4 kali main sekali kalah. Nggak tahu dah kok bisa-bisanya ada mantra kemenangan gitu.
ada mantra kemenangan loh. Saya nggak ngerti. Tiba-tiba saya ngucapin sesuatu langsung menang gitu. I don't know. Sorry kalau seandainya nggak ini sih. Nggak apa lagunya. Kemarin apa lah. Tadi apa lah. Mungkin lupa kali cara nyanyiinnya gimana. Tapi lucu sih. Lucu dalam makna, wah kok bisa ya ada mantra kemenangan gitu. Hanya ada satu untuk skipping ininya. Padahal kalau semua di skip bagus nih, sama seperti daily gitu. Cuman bedanya ya, ya gitulah. Apalagi ya, rumah nggak dulu ya. Kayaknya nggak dulu. Aku cek dulu. Mungkin kita fokusin rakun dulu dan setelah itu mantap. Oh ini rumah Ninda. Aku udah pernah nyoba satu di situ. And then what else ya? Oh ya, untuk ini yang pakaian si Flicker ini, oke okay, nanti gua akan coba. Untuk pakaian ini butuh nggak ya? Gua lihat dulu. Terakhir gua udah punya belum ya? Aku lupa ya. Aku lupa terakhir udah punya belum pakaiannya. Bentar, butuh waktu untuk ini. Bukan yang ini. Ya, mana ya? Bentar. Gua butuh waktu untuk ngeceknya. Bukan. Pokoknya ada deh satu, cuman nggak tahu dah, kayaknya nggak muncul atau mungkin nggak tahu, mungkin nggak kelihatan, mungkin kayaknya nggak kelihatan kali, itu yang paling mungkin sih. Kemungkinan besar sih nggak kelihatan di mata saya. Mungkin ya, ini aku bilang hanya kemungkinan saja, tapi ini bisa nggak tahu juga ada apa kagaknya ya. Activate si Putri Isti udah lumayan nih. Bentar aku akan coba cek dulu ini aja. Oh, Cookie Elephant ada berapa tuh? 2 gak? Oh, what? Wait, tunggu bukan ini. Bukan yang itu 12.000 lumayan sih, tapi enggak yang itu. Ini nih yang gua pengen ini nih, cuman mahal. Enggak ada duit. Duitnya buat peleter. Gile. Duitnya buat pay letter lagi. Tapi emang kalau seandainya cukup duitnya ya, kalau dapat duit banyak banget ya, ya gue bakal bayar buat itulah, buat HP dulu, terus bayar 3 bulan sekali dengan itunya. Anggap aja ya beli ultimate lah, anggap aja gitu. And then what else ya? Aduh lupa aku. Pokoknya itu yang paling gue inginin sih. Maksudku ya Asus ROG Phone 8 Ultimate dengan fitur yang segunung, segudang, and then ya you know lah sisanya kayak gimana. You know lah sisanya gimana. I know apa yang kamu pikirkan, tapi aku berharap tolong bersabar aja. Pokoknya saya usahakan, tapi aku nggak bisa janji apalagi jamin. Kenapa? Karena PKXD itu game-nya sepopuler apa sih? Kalau di luar negeri okay lah populer banget, tapi kalau di Indonesia nggak tahu gitu lah. Jadi memang benar-benar kita mengincarnya seperti kalau di luar negeri okay lah gitu lah. Kalau di Indonesia gimana? I don't know gitu lah. Tapi aku punya rencana nih. Rencana yang paling besarnya gue itu yang udah pasti ya beli Troublemaker, Raise Your Gang. Jadi gue punya dua sesi nih. Sesi video ya, non live streaming. Satu lagi live streaming. Jadinya ya kita punya dua game gitu. Jadi dua sesi gitu. Sama seperti Play Dead Inside. Nah seperti itu, apakah Beach Buggy Racing 2 Island Adventure kena? Jawaban aku nggak tahu sih, tapi nanti gua akan coba untuk iniannya. Nanti gua akan lihat dulu apa yang bisa gua iniin ya.
tapi aku nggak yakin bisa 100% bisa direalisasiin ya, karena ini juga ya nyangkut hidup mati juga sih. And then what else ya? Aku bingung sih. Kayaknya gitu aja ya dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow akun TikTok Erder Indo, subscribe di YouTube channel Erder Indonesia, Erder Indo, like, follow, dan juga subscribe ke Erder Indonesia, Erder Indo, maupun Erder Indonesia, Erder Indo di social media yang ada di areal deskripsi. Bukan di social media ya, di areal deskripsi ya, karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Oke, salam Erder Indo.